Halo guys, welcome back to Raja Sport dengan gua Raja Pugu. Hari ini kita akan open pack ya, hari Kamis. Ini minggu ini udah enggak ada TOTY, jadi gua enggak bakal simpen pack lagi. Pack rivals, pack jumbo rare dari Ultimate Team, gua langsung sikat semuanya. Gua hajar, gua buka. Karena TOTY itu hari Selasa kemarin udah enggak ada. Jadi langsung aja kita claim pack Division Rivals sama Food Champs. Oke, gua yang pasti ngambil tradable ya guys, yang itu 2 rare mega pack. Berarti gua kemarin tuh sempat rank 2 kalau enggak salah ya. Rank 2 ya benar, gua rank 2. Gua sempat main beberapa game rivals hari Kamis ya, jadi gua rank 2. Biasanya kalau enggak main sama sekali tuh rank 3, kalau main sedikit rank 2. Gua pengen nyoba sekali-sekali gua rank 1 kali ya, biar bisa dapat ultimate pack. Ya guys, kemarin gua weekend league-nya mencapai target, setidaknya gue elite 1 ya, gue dengan rekor 27 kalah 2. Satu game gue sisain karena kalau main satu game lagi 28 gak dapat apa-apa. Mungkin di Xbox bisa top 100 ya, kalau di PC susah. Oke, gue langsung aja player picknya ada 3 nih, gue mulai dari kanan. Dari kanan nih, Delaney, Gullit Gang coy. Delaney, Andre, Bamford, Pereira, Bruno. Pasti gue ambil Delaney. Ini Gullit Gang guys, Gullit Gang. Gullit Gang, Gucci Gang. Bamford. Oke, yang terakhir, ayo. Salah. Harus dapat salah nih. Salah, aduh, Sucek. Wah, high rated semua nih ya. Cuman gak kepake sih, menurut gua. Paling gak kepake di lane doang, buat super sub. Oke, sisanya folder SBC. Oke, langsung aja kita buka packnya ya, jangan buang-buang waktu. Oke, ini pack gua ya. Gua sih ngarepnya dapat salah di TOTY packnya. Kalau yang di pack-pack jumbo rare, mega pack nih, aduh please lah, setidaknya gua dapet walkout aja lah, udah. Gua gak usah rakus. Gua gak pernah serakah juga dikasihnya sampah gitu loh. Tunggu kita serakah sekalian ya. Ayo dong, R9, 94. R9. Dikasih walkout dong. Gua serakah dikasih walkout. Spanyol lagi. Blue Squid. Ya, PHP gua sama IE. Busquets, Michael, oke. Okay. Michael doang dapetnya ya, sama siapa tuh tadi? Sergio Busquets. Oke. Okay. Kita buka lagi rare mega pack, guys. Rare mega pack. Let's go. Walkout. Gullit. Gullit, aduh. Berarti nggak boleh ini ya. Pemain Belanda kali ya. Inggris. Dele Alli. Ini orang masih hidup ya nih, Dele Alli. Gue gak pernah lihat dia di bola asli. Dele Alli. Oke guys. Oke, sisa 4 pack nih. Gue buka jumbo rare player pack dulu. So far 2 pack, 1 walkout. Walkout. Tadic. Kebiasaan board-board nggak guna. Gundogan lagi, apa coba? Oke, jumbo rare lagi yang terakhir. Dua dong lampunya. Board lagi. 3 board guys. Barca, De Jong ya. Dapetnya De Jong. Ini mah kalau awal-awal juga doang mahal. Sekarang mah udah gak kepake. Parah. Oke, sisa pack 2 ini yang lebih penting ya, paling penting lah. Oke, langsung aja kita buka. Semoga dapet Mohamed Salah. Walkout. Ya ampun,
Masa iya nggak walkout coy? Perancis CDM siapa nih? Andre. Akhir nggak walkout juga dong. Ayo, come on. Ya ampun, nggak walkout juga. GK RWB siapa nih Jerman? Wah gila, Wolf nih siapa? Coba sampah banget. Gila, main discard semua coy. Oke guys, itu sekian dari gue open pack untuk minggu ini. Sepertinya gue gagal total ya. Sepertinya sampah banget pack luck gue. Seperti biasa emang, gue udah terbiasa. Gue udah gak kaget lagi. IE gak pernah ngasih gue sesuatu. Apapun gue gak pernah dikasih sama IE sampai sekarang. Kayaknya V21 gue emang busuk banget ya pokoknya. Nah, tadi, tapi untuk player picknya gue cuma dapet Delaney ya. Mungkin itu bisa kepake buat super sub. Dan juga gue dapet high rated fodder, yaitu Socek. Sama ya sisanya tadi gue di PHP-in sama IE. Gue minta walkout, dikasih walkout, tapi walkoutnya busquet gitu loh, yang fodder doang, itu gak kepake sama sekali. Oke, semoga minggu depan gue lebih hoki, gue bisa dapat hasil yang lebih bagus, bisa top 200. Gue butuh support kalian ya. Oke, kalau kalian enjoy konten Raja Esports, jangan lupa untuk subscribe ke channelnya ya, tekan lonceng di bawah, dan juga follow kita di IG @RajaEsports. See you guys in the next video.